teman-teman, kembali lagi bersama aku, Cindy Segita Ulia. Video kali ini agak berbeda dari sebelumnya ya. Kali ini aku mau berbagi info mengenai perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Jambi menggunakan pesawat Batik Air. Oh iya, ini adalah dokumentasi perjalanan papa aku ya, saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi. Jadi aku nggak ikut dalam perjalanan kali ini. Seperti kita ketahui ya, kondisi pandemi COVID yang kita alami selama hampir 2 tahun ini sangat berpengaruh terhadap banyak sekali aspek kehidupan. Salah satu di antaranya adalah dalam dunia penerbangan. Dalam video ini, aku akan berbagi info dari pengalaman papa aku melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Jambi dengan Batik Air. Perjalanan ini dilakukan pada minggu kedua di bulan November 2021. Saat kita melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang dari Pulau Jawa menuju pulau yang lain, persyaratan apa aja sih yang harus kita lengkapi agar kita bisa melakukan penerbangan keluar pulau? Untuk dapat terbang menggunakan Batik Air, pertama, kita harus sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dan lebih bagus lagi kalau sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. Sebelum melakukan penerbangan, kita harus menjalani tes PCR atau swab test dengan hitungan 1 x 24 jam sebelum melakukan penerbangan. Tes PCR bisa kita lakukan di bandara ataupun di klinik tempat tinggal kita, asal waktu tes PCR-nya tidak boleh lebih dari 24 jam sebelum kita berangkat. Lalu kita harus menginstal aplikasi Peduli Lindungi di ponsel kita. Saat di bandara nanti, kita harus bisa menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi di ponsel kita kepada petugas bandara. Nah, begitulah kira-kira syarat-syarat yang harus kita penuhi sebelum kita terbang. Selain syarat-syarat tersebut, tentu saja yang paling penting adalah kita harus punya tiket untuk bisa terbang. Seperti ini kondisi kabin dalam pesawat Batik Air. Mungkin teman-teman yang lagi menonton video ini di antaranya banyak juga yang sudah pernah terbang dengan Batik Air. Orang nama itu 24. According to the CISO of Fears and Access Regulation with lodging from your distance looking flat, please fasten your seatbelt to disinfect your upright position. Lower your armrest like your tray at all securely and open your window shutter before takeoff. Kartu penunjuk informasi keselamatan terdapat dalam kantong kursi di depan Anda. Kami mohon Anda untuk membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini.
Nah, buat teman-teman yang udah pernah terbang dengan Batik Air, boleh share dong pengalaman dan kesan-kesannya saat mengudara bersama Batik Air. Aku tunggu komen kalian. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.